Bukan, oh, itu jenis Fusco kak, dipisep. Memang jenis itu Fusco. Nanti bolehlah kalau misalnya ada sahabat yang mau coba membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dosen petani. Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel dosen petani. Sahabat, ada cerita menarik yang kita mau bagikan pada sore ini. Saya sedang bersama Uda Mustaqim. Beliau adalah penggagas kelompok peternak lebah luak nan bungsu. Nah, kita mau minta cerita menarik nih dari Uda Mustaqim, karena memang beliau sudah lebih 10 tahun terakhir ya, sudah fokus di peternakan lebah madu jenis Trigona. Jadi ini adalah lebah kecil, dia tidak menyengat, dan tadi kita sudah coba gimana enaknya rasa madu lebah ini. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya kita nanti akan bincang-bincang dan minta cerita dari Uda Mustaqim. Nah, untuk sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu, like dan bagikan tentunya. Tinggalkan komentar kalau kamu sudah pernah coba gimana rasanya lebah Trigona. Buat yang belum coba dan masih penasaran, simak videonya sampai habis. Kemudian nanti juga karena yang mau tahu tentang gimana cara pembudidayaan juga bisa nanti subscribe dan ikuti channel dari Uda Mustaqim yang nama channelnya Galo Galo Paliko ya. Oke, ini ceritanya. Galo Galo atau lebah Trigona adalah salah satu jenis lebah yang ada di Indonesia. Banyak ditemukan di hutan Sumatera, lebah kecil ini dikenal dengan kualitas madunya yang luar biasa. Rasa madunya khas, manis dan sedikit asam dihasilkan dari pola hidupnya yang mengkonsumsi nektar dari banyak jenis bunga. Karena kebiasaannya ini, banyak yang percaya bahwa lebah Trigona menghasilkan madu yang kualitasnya jauh lebih baik dari jenis lebah lainnya. Dewasa ini sudah cukup banyak peternak yang membudidayakan lebah jenis ini. Di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten 50 Kota, ada seorang anak muda yang menekuni budidaya ini. Lulus dari jurusan hukum syariah di IAIN Batu Sangkar, ia percaya bahwa tanggung jawabnya sebagai sarjana adalah membuka lapangan kerja. Dan pada galo-galo atau Trigona inilah langkah itu dia mulai. Oke sahabat dosen petani, seperti yang kita janjikan tadi, kita mau bincang-bincang dulu kepada pemilik dari, boleh dibilang penggagas juga bang ya? Boleh. Untuk peternakan lebah yang jenis Tingwas B ya, lebah yang tidak menyengat. Oke, jadi pertanyaan pertama mungkin gini bang, setelah nemu akun sosmed abang, kemudian kita juga cari informasi, ternyata memang Tingwas B ini ada banyak klaim yang bilang bahwa dia punya madu yang jauh lebih baik ketimbang lebah biasa. Benarkah? Nah itu mungkin pertanyaan pertama bang. Insya Allah sih, kalau saya sih yang melakukan penelitian belum, cuman ambil referensi dari Malaysia. Oke. Pas pelatihan emang dari Malaysia bilangnya ada 4 kali lipat khasiat madu Trigona daripada madu lebah. Oke, 4 kali lebih baik. Iya. Oke. Nanti bolehlah kalau misalnya ada sahabat yang mau coba membuktikan klaim ini, fasilitas lapor juga boleh ya nanti ya. Kemudian bang, apa sih kira-kira yang membuat akhirnya dia punya kualitas madu itu lebih baik ketimbang lebah biasa? Lebah biasa. Iya. Yang pertama itu kan kalau galo-galo atau kilulut ataupun Trigona, yang pertama dia mengandung propolis. Oh, kan? Propolis. Okay. Propolis. Yang membuat khasiat itu adanya propolis. Karena kantong madu itu dibungkus dengan propolis. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis nektar. Kalau lebah biasa, dia itu konsumsinya nektar bunga yang terlalu besar-besar gitu kan. Ukuran bunga yang besar. Iya. Tapi kalau galo-galo, ukuran bunga yang dari yang kecil sampai yang kebesar itu semuanya dikonsumsi. Oke. Galo-galo sendiri itu nama lokal kita nama ya. Nama lokal Sumatera Barat. Dan di Jawa kita biasa sebut klanceng. Ataupun kelulut. Kelulut ya. Kelulut sama klanceng. Nama Latinnya itu dia Trigona. Trigona. Oke. Tadi kan sempat tuh sahabat saya dicobain sama Bang Uda Takim ini tadi, rasa madunya itu dia manis-manis, kemudian ada rasa sepet, ada asam. Iya. Dan khasnya kayak yang Uda Takim bilang, dia madunya tertutup ya, ditutup. Ditutup. Nah, itu yang membuat juga kualitasnya lebih baik, daripada lebah biasa. Fermentasi. Oh, fermentasi gimana? Difermentasi atau dibungkus kah? Sama propolis. Jadi madu yang kita sudut itu madu yang sudah terbungkus. Okay. Yang sudah fermentasi. Okay. Kalau belum dibungkus berarti itu madunya belum matang lagi. Oh. Belum matang. Itu jadi, tandanya. Iya, itu tandanya. Jadi madu yang disedot, kita sedot itu pakai baru yang terbungkus gitu. Oke. Gitu. Dan
berarti pertama kali si lebah membuat kantung madu itu belum tertutup? Belum tertutup. Ketika dia sudah tutup, itu artinya madunya siap panen? Siap panen. Oke, gitu. Itu ilmunya tuh. Kemudian, dari informasi pertama tadi kan udah Takim bilang kalau sudah sebenarnya udah mulai kenal Trigona dan udah mulai konsumsi ini sejak awal tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Nah, kenapa baru setahun terakhir ya, yeah, berpikir untuk serius di peternakan ini? Oh, mungkin kita bicaranya serius nih pada masyarakat di rumah juga gitu yang ingin tahu kenapa saya bisa beternak ya. Kan enggak sesuai dengan jurusan gitu kan. Enggak sesuai dengan jurusan gitu kan. Yang pertama kembali ke program masyarakat membangun sebuah nagari. Okay. Jadi seorang mahasiswa ataupun sarjana itu bukan harus kerja sesuai jurusan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi gimana? Inilah solusinya. Saya hadir kembali ke masyarakat, membangun masyarakat dan menciptakan sebuah inovasi-inovasi terbaru. Iya. Gitu, Pak. Oke, yang saya kunci, yang saya jadikan highlight itu adalah sarjana itu mestinya bukan pencari kerja, bukan rebutan dengan lapangan pekerjaannya, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu keren, Bang. Nah, untuk misal nih sahabat dosen petani yang menonton video ini kemudian menyimak seperti apa budidaya lebah. Kalau misalnya mau belajar, itu kemana? Kalau belajar, boleh datang langsung ke lokasi, atau nanti bisa juga diundang, juga bisa siap terjun ke lapangan, dan itu biaya pelatihan itu gratis. Waduh. Insya Allah nggak ada bayar-bayar di sini. Gratis. Oke. Ini benar-benar social trainer ya. Dan itu maksudnya gini, Bang. Kalau misal mau komunikasi, misalnya kalau misal sahabat dosen petani ini ada lokasinya, ya jauh lah dari Payakumbuh, bisa kontak kemana? Ada nomor HP-nya ada nggak ada? Oke, nanti boleh kita tuliskan? Boleh. Oke, kemudian sosial media? Sosial media juga Galo-Galo Paliko. Oke, Galo-Galo Paliko nanti juga kita sertakan link-nya di deskripsi. Yeah. Kemudian ada YouTube Instagram juga ya? Ada YouTube juga, Galo-Galo Paliko. Galo-Galo Paliko, kalau Instagram? Galo-Galo Paliko juga. Oke, namanya Galo-Galo Paliko. Namanya Galo-Galo Paliko. Oke. Kemudian kalau misalnya Galo-Galo Paliko sendiri kan sudah menjual produk madu. Ya, ini sahabatnya. Nah, dikemas dalam botol-botol kecil kayak gini, ukuran 80 mili, Bang. 80 mili. Nah, kalau mau pesan kemana? Ke nomor HP juga boleh. Oke. Okay. Nanti ke Shopee juga boleh. Oke, okay. Ada link-nya juga ternyata di Shopee. Sahabat, sebenarnya saya mau cerita banyak dengan Uda Takim, tapi karena memang waktu ya, ini udah mau maghrib, kita kesininya juga kesorean. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa belajar banyak. Untuk sahabat yang mau ulasan lebih lengkap, tolong kasih interaksi dulu dong, tulis komentar mau tanya apa, nanti kita coba diskusikan itu sama Uda Takim. Terima kasih banyak untuk waktunya Uda Takim, sukses selalu dengan peternakannya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Galo-Galo Paliko kalau misal mau tahu lebih banyak tentang seperti apa peternakan lebah madu Trigona, kemudian seperti apa peluang bisnisnya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dukung selalu channel ini. Akhir kata, saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih banyak dah. Jadi, ada yang DP di situ polis kan? Itulah yang disuling. Disuling dan bisa jadi anti konsumsi. Yang terdekat ini propolis madunya. Bi propolis itu, Mas. Ada yang dikemas orang British Propolis, banyak tuh propolis. Sampai merek-merek gitu. Okay. Jadi asal propolis dari bahan bakunya. Bahan baku. Itu boleh dimakan kalau propolis? Kalau makan enggak. Enggak. Cuman kalau untuk kanker biasa sih yang dari Malaysia, cuman direndam pakai air. Oke, okay, airnya gitu yang diminum. Oke. Okay. Enggak usah banyak banyak. Oke, oke. Oke. Air nanti berubah. Gila, emang lebah punya banyak sekali manfaat.